Mau kan lebih mudah untuk khatam Quran? Kan? Mau kan? Setiap waktu salat baca 4 halaman. Ini Quran baru, Quran model-model baru ya, yang sudah mulai banyak dicetak di Indonesia. Hampir rata-rata Quran baru hampir sama dengan Quran Madinah. Maksudnya bentuknya, modelnya, catatannya dan semua sama seperti percetakan Madinah, Quran Madinah. Ulama di sana menyesuaikan setiap satu juz 20 halaman. Tinggal kita bagi. Imam boleh kita bagi, tidak harus sekaligus, tidak apa-apa bagi. Bagi waktu subuh 4 halaman, waktu zuhur 4 halaman, waktu asar 4 halaman, waktu maghrib 4 halaman, waktu isya 4 halaman. 4 × 5, 20 sudah khatam satu juz. Enteng? Boleh? Siap? Atau masih mau lebih mudah lagi? Mau lebih mudah lagi? Mau. Saya kasih lebih mudah lagi. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sudah salat. Jadi berapa? 4. 4 × 5, 20. Tahu enggak 2 halaman maksudnya apa? 1 lembar. Satu lembar. Cuma satu. Kira-kira cocok? Mohon maaf, kalau lagi busisi semangat, mohon diatur semangatnya. Jangan terlalu semangat, pulang ke rumah, Allah insyaAllah ceramah Syekh Ali Jabir buat saya semangat. Pas pulang ke rumah, baca. Alhamdulillah, Al-Baqarah tuntas, masuk Ali Imran, masuk Suratul Nisa, sudah mau masuk juz yang 5. Terus ada kesibukan. Habis itu 1 tahun dah baca-baca. Ini namanya terlalu semangat. Semangat boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan pas saat semangat terlalu banyak memberatkan diri. Tidak, tetap walaupun semangat itu komitmenmu. 1 juz, jangan melebihi 1 juz. Kecuali yang sudah biasa. Yang sudah rutin, punya kebiasaan, 5 juz sehari atau 3 juz, itu dah apa-apa, teruskan. Tapi kalau belum terbiasa, jangan membebankan diri. Karena saya ingin anda bisa istiqomah. Usahakan apapun amal saleh diistiqomahkan. Masalah istiqomah itu sedikit tetapi rutin. Daripada banyak tapi terputus. Itu makna istiqomah. Kalau kita mampu menjaga istiqomah, berdijamin husnul khatimah. Mau enggak husnul khatimah? Jaga istiqomah. Istiqomah baca Quran walaupun 1 juz sehari. 1 juz keberatan bagi-bagi. Di awal siang, pagi, siang, sore, sambil malam. Tahajud. Dah bisa 8 rakaat, dah bisa 11 rakaat, dah bisa lebih, dah apa-apa. 2 rakaat, tutup witir, sudah tahajud. Ada orang belum biasa tahajud, apalagi tidur, bangun tengah malam, aduh ya Allah berat, syukur-syukur kalau bangun subuh. Dia sudah tahu diri, dia tahu diri. Makanya saya selalu menyampaikan yang kira-kira cocok dengan semua lingkungan, semua orang. Tinggalkan anda ikuti mana yang cocok. Kita ada banyak pilihan. Sepertiga terakhir, habis tidur, bangun tahajud itu lebih afdal. Tapi kalau ada yang merasa diri, ya Allah, kalau saya tidur, aduh berat banget bangun. Ya udah, salat malam sebelum tidur. Ada orang tanya, imam boleh salat malam sebelum tidur? Boleh. Kenapa boleh? Karena waktu salat malam habis isya sampai subuh. Bukan jam 12 waktu salat malam. Bukan jam 11, bukan jam 1, bukan jam 2. Waktu salat malam mulai dari habis isya. Anda habis isya, salat sunnah ba'diyah, sudah masuk waktu salat malam. Sampai azan, subuh. Dan tidak ada istilah imsak salat malam. Tidak ada imsak salat malam.
Artinya anda bangun, anda dengar Allahumma salli wa sallim alaik. Oh, berarti sebentar lagi azan. Masih anda bisa salat dua rakaat? Boleh, selama belum azan. Gimana kalau saya sudah di posisi salat, sudah azan? Tidak apa-apa, habiskan salatnya. Tapi tidak ada kelanjutan lagi, karena sudah masuk waktu subuh. Ada yang merasa berat, tidur dan bangun, salat dulu, baru tidur. Seandainya anda bangun lagi, mau tahajud lagi, boleh. Tapi tidak witir lagi, karena sudah witir duluan. Sudah aman. Amankan posisimu. Dan ini bukan kata saya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat, termasuk Abu Hurairah dan Abu Dzar, jaga witir sebelum tidur. Ini kata Rasul. Ini kan solusi. Saya punya kebiasaan pulang ke rumah, habis beraktivitas pada jadwal, pulang ke rumah kan capek. Ambil air wudu, salat dua rakaat sunnah wudu. Dua rakaat lagi mukaddimah witir. Satu rakaat witir, kemudian saya tidur. Kalau sempat bangun, tahajud, saya tahajud lagi seberapa-berapa, tapi tidak ada witir lagi karena sudah witir duluan. Seandainya saya tidak bangun, alhamdulillah sudah tertulis ahli witir. Sudah tertulis nama kita. Umar bin Khattab suka jaga witir sebelum tidur. Ditanya, kenapa wahai Amirul Mukminin suka jaga witir sebelum tidur? Apa kata beliau? Saya khawatir dalam keadaan tidur saya meninggal dunia, belum salat witir. Makanya jemaah sekalian, tolong ini disesuaikan. Bapak ibu yang biasa bangun tahajud, dan setahu saya yang biasa bangun tahajud tengah malam, itu rata-rata yang sudah tua-tua. Karena mereka sudah terbiasa. Yang sudah tua-tua, batuknya lebih banyak. Mengharap husnul khatimah. Ini mereka sudah biasa bangun tahajud tengah malam. Kalau yang muda-muda, tengah malam bangun nonton Liga Inggris. Nah, beda. Makanya tolong disesuaikan. Makanya saya berikan pilihan. Kalau anda biasa bangun tengah malam, alhamdulillah, istiqomah, teruskan. Kalau anda merasa diri saya tidak bisa, atau malam itu anda lagi demam, atau lagi sakit, lagi merasa tidak enak badan, daripada satu malam lewat tidak salat sama sekali, belum tertulis namamu, lebih baik kita salat sebelum tidur. Amankan posisimu. Amankan walaupun dua rakaat salat malam dan satu rakaat witir. Witir juga boleh satu rakaat, boleh tiga rakaat dua, baru satu, atau tiga rakaat sekaligus dalam satu kali tahiyat dan satu kali salam. Kembali kepada pilihan kita. Mana tinggal kita milih. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Mana yang kira-kira enak kita ikuti. Alhamdulillah diberikan kemudahan.